Oke lah. Nanti jatuh. Ini lah. Plusnya. Apa plus? Mana plus? Ya terlalu laga. Oke, ini proses persiapan kita bakalan touring. Dari kemana ini? 0 km kota Palu. Gitu anu mandor ya, mau kali ya. Pokoknya 0 km kota Palu. Paling pos kedua. Oke. Ya. Kemana, bro? 0 km kota Palu. Ah. Ya. Ini pemasangan apa ini? Apa namanya itu? Ini pemasangan baterai atau yang biasa disebut aki. Oh, saya kira drum. Bukan kawan-kawan. Ya, kalau mobil canggih ya lepas aki. Begitu ya. Iya. Jadi bos. Supaya irit bensin. Pokok kalau mati nanti dorong ini. Island boy nanti dorong, Dik. Ya, kita mendorong. Tapi enggak mungkin lah Pajero. Oh, iyalah. Oh, mobil baru. Ah, lulus dulu baru mau naik mobil saya ini, Pak. Bawa baru dorong. Insyaallah aman. Saya selama 9 bulan Bang mana di sini baru mau pertama sensor lagi. Sensor. Ya, sensor dulu. Oke, itu lagi di ini persiapan proses kita, Bang ya. Oke, kawan. Nah, ini sebetulnya kita ini dadakan ya. Kita awalnya ngumpul-ngumpul bareng di bengkel fotokopi. Nah, nggak tahu di teman-teman tadi punya inisiatif untuk kita kembali muda lagi ya bersama para bos ini, para direktur kopi center yang ada di Sulawesi Tengah, Bang. Nah, ini saya lagi membersamai beliau-beliau ini. Ini bos semua ini, kecuali kalau saya bukan bos, Bang. Saya masih bos Al-Ghifari. Oke, okay? Yang pernah saya podcast sama beliau juga, Bang. Nah, ini bos pas sama yang punya ruko, yang sudah punya ruko dua ya. Bos kopi center itu sudah punya dua tempat, Bang, termasuk kita di depan toko beliau. Nah, ATK toko baru pas sama dua ini, pas sama dua, Bang ya. Jangan lupa okay. Singgah. Hah? Jangan lupa singgah print dan fotokopi termurah di okay. Kota Palu, Pak. Saya pantau dulu, tetap pantau terus, Bang ya. Wei, kelihatan sudah. Tidak, ji. Ayo sudah. Nah, bos mekanik ini sebelum aman. Kita berangkat, kita cek olinya dulu. Oh, ini layak, Pak. Aman. Serius lah, saya pakai lampu. Aman. Terang. Gimana caranya ngecek itu? Ini olinya masih jernih, udah hitam. Oke, mantap ya. Ini oh, harus dikocok begitu. aman. Tenang, aman. Serahkan sama ahlinya, intinya inti. Beres. Ya, silakan naik. Macam-macam. Ikut semua sudah. Silakan. Ikut semua sudah. Oke, kawan-kawan. Oke. Silakan. Sudah siap. Dia sekaligus mekanik, supir the best di kota Palu Sulawesi Tengah. Bagaimana? Jangan lupa kita ke titik nol Sulawesi Kota Palu. Mantap, gokil. Let's go. Takbir. Gak apa-apa. Oke. Okay. Masih harum seperti semalam. Masih jaket ini. Masih jaket. Bang, ini kenangan ada tisunya, Bang. Ada tisu magic. Oke. Okay. Kita sudah ada di mobil semua ini, Bang. Ya. Bapak supir, bos pas sama ada di belakang ya. Aduh, enggak kelihatan. Pajero putih. Itu kelihatan itu. Bos, kita lihat bensinnya dulu, Bos. Boleh di mana-mana. Entar dulu. Nah, cek bensin dan jalan kaki. Ini sudah tidak berkedip lagi. Iya, habis. Pantas dikasih tinggal. Aduh. Anjir. Ada botolan 20.000, Bos. Botolan dulu. Ini kenangan mahal ini. Ini bos pas sama di belakang, Bang. Ya. Berkedip lagi. Bos pas sama. Kenangan ini. Ini mobil untuk satu malam, Bang. Kenangan dorong mobil. Tidak berkedip lagi. Jam berapa, Sir? Hah? Jam, lihat jam. Saya ini kamera ini kita mau satu. Enggak tahu sudah. Oke. Enggak, mana jamnya ini? Ini kita sudah. Hah? Ini tahu, yes. Oh, mana? Jalan. Mana? Ini di situ. Jam 1.
depan kampus Untat ini. Nah, ini jalan Urip Soekarno. Jalan Soekarno Hatta. Ini luas Untat ini sampai ujung. Urip apa kah ini? Urip Soeharto. Soekarno Hatta ini, Urip Soekarno Hatta. Nah, ini Bang baru pertama kalinya dirayu Risne mobil bersama para Pak Direktur Kopi Center. Amin. Di Sulawesi Tengah. Ini kayaknya selama konten ini konten mahal sebenarnya. Ini konten paling mahal Bang karena Pak Direktur 3 orang ini. Kecuali dirayu Ris bukan direktur Bang ya. Kita ini masih bagian kita lanjut nanti mekanik mesin saja. Bos-bos sudah ya. Bang. Boleh isi bensin 20.000 Bang. Nanti dikencingi saja. Jangan Bang, lebih baik isi 20.000. Nah, kita belinya bensin mampunya cuma botolan Bang. Aduh. Nah, kita isi bensin dulu karena ini minus sekali nih bensin. Dari nol ya? Dari nol. Adanya mampir dulu. Ada pajir isi botolan. Tapi yang pakai sepatu cuma dirayu Ris saja Bang. Berapa sampai ini? Nah, ini kita mampir dulu singgah isi bensin dulu Bang ya. Hanya mampu botolan Bang. Kita singgah mampir beli botolan ya. Kita yang jelas ini Pak Direktur Al Ghifari, Kopi Center Al Ghifari, dan beliau adalah bos Pasama ya. Sponsor utama. Ya. Nah, ini Pak bosnya. Nobility Magic. Siapa? Ya. Oh, apa mau ke mana, Kak? Dulu. Oke, kita naik mobil, Bang. Masuk, alah, mana. Gila itu orang Bang, gila. Siapa? Padahal ada Pertamina Bang. Kita nggak singgah, milih botolan aja. Tutup, Bang. Tutup ya, tutup. Pas-pas juga di. Padahal nggak direncanakan. Mau kemana dulu ini? Kepanasan dulu ini, ah? Tanya mau ke Wintira. Wintira? Salah jalan gitu. Jalan mi di mana pemulung? Oke. Malam ini. Malam ini kita yang punya Kota Palu Bang. Kita keliling. Gaskan aja keliling. Happy lah. Mencari kupu-kupu yang tersesat. Baru dek. Mobil baru ya. Nah, enak dipakai. Kalau saya tergantung supir mau dibawa kemana, saya nggak tahu jalan ini. Ya. Iya. Santai mau saja dulu. Jangan ke sana. Iya. Orang nggak. Nanti sendiri lah kemana. Iya iya iya. Oh begitu. Amin. Oke. Tahun depan beli tas satu tak? Amin. Mobil pangkat dua. Mobil. Iya. Biar bukan mobil sendiri dulu. Oke kawan, kembali lagi. Enggak, nah, bunda. Terana air. Nah ini kita sudah di jalan apa ini bro? Jalur 2, Wali Kota. Ya, mendekati. Oke, berarti Taman Wali Kota gitu ya. Taman Wali Kota. Nah kita ini mau menuju salah satu tempat yang ada kampus di sekitaran wilayah Kampus UIN. Nah, niatnya sih mau kita cek lokasi, kalau ada yang cocok kita langsung eksekusi besok ya. Bang. Ini kita cek lokasi aja dulu. Bagaimana Bos Pasama? Eksekusi malam ini. Eksekusi langsung malam ini. Tangan. Oke, mantap. Alan Boy. Oke, siap. Apanya siap? Panasnya dulu. Beli tanah kita. Beli tanah. Oke. Jadi buat kalian tetap pantau Bang karena kita saya juga enggak tahu lokasinya di mana, kampus UIN itu di mana karena saya belum pernah. Nanti kawan-kawan tetap pantau lah bagaimana nanti hasilnya ya. Karena masih jauh mungkin. Sekitar berapa jam lagi nih? 30 menit, Bang. 30 menit. Cuma lari 60 kali 2. Kalau ngomong-ngomong, kalau di sana berapa harga-harga tanah? 3 sampai 4 per meter itu. 3 sampai 4? Iya. 30? 300 ribu. Oh, masih murah. Saya kira 30 juta per meter. Tidak. Apa dipikir lagi? Aduh. Kenapa kayak ada juga aku itu? Hah? Iya tahu. Kenapa kayak kepikiran? Apa lagi dipikir? Orang ini di bawah ini. Aduh. Jangan kau bilang mobilnya orang, mobilnya kita ini. Kita orang juga ini. Santai. Penting kita enggak ugal-ugalan. Enggak usah dipikir. Tertib berlalu lintas.
Ellen Boy, tutupnya kok ada ya? Satu sih, kentara sekali bawa lari mobilnya orang. Ini lampu merah menuju bandara. Oh ini menuju, menuju bandara ini. Ini enggak ada 3 juta ini, Bang. Ini mobil ini sudah dibawa lari uang kita, Bang, 3 juta makanya kita pakai ini. 30 juta. 30 juta. 33 juta. Ya, itu yang tepat. Itu yang benar. Sampai salah sebut angkanya, Pak. Ini jam segini sudah sepi ya? Sudah sepi. Kalau dibanding Makassar ini, Bro, masih banyak orang berkeliaran ini. Kalau jam ini baru jam 10. Jam 1, Bang. Mana? 1 sudah, Bang. Mana di situ? Ini 1.18. Oh, di sana saya kira titik itu. Aduh. Ini sudah jam 1 ternyata, Bang. Sorry. Jadi malam sedikit agak sunyi, jalan poros. Enggak perlu saya lampu begini saja. Nah, ini jalan apa ini ke sini? Dewi Sartika ini, Bang. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Jalan Ramba itu. Jalan Ramba ya, kiri ini Dewi Sartika. Oh, ini jalan. Sering ke sana, jalan Ramba. Apa itu di sana? Pernah ke sana? Enggak pernah. Apa di sana ya? Ramba. Apa itu? Tembus Jalan Tanggul, tidak nama jalan. Oh, nama jalan. Ada lebih. Saya kira ada sedikit penjelasan. Sini Dewi Sartika. Yang tadi malam kita sampai di mana, Fajar? Mana kan? Mana yang tempat thumbnail kah? Oh, nanti belakang. Beda jalur, beda jalur. Apa thumbnail? Ih, jauh juga kampus UIN, Dik. Lumpi ini. Lumpi seperlapannya ini. Jauh, pada itu. Bisa aja itu, Fajar. Keluar kota, hilang. Keluar kota, gilur. Coba sampai ke sigi. Astaga. Dari Pak. Bang, ini nah, sudah sampai di Tugu. Di Tugu apa lagi sih? Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi, Bang. Kita sudah masuk Kabupaten Sigi. Sigi, Kabupaten Sigi. Sudah masuk dari. Mak, enggak kelihatan sudah kuda, Cuk. Kuda, Bang. Oh, belok kanan kita. Belok kanan ini sudah masuk Kabupaten Sigi, Bang, ya. Berarti kita sudah lewati tinggalkan kota Palu. Ini yang tergeser kemarin, Bang, kena likuifaksi ini. Mulai dari kanan ke kiri hancur semua, Bang. Sampai Pertamina ini, yang ini tergeser, Bang. Oh, ada yang viral Pertamina tergeser depan sana, Bang. Oh, depan sana. Ini tergeser semua ini? Semua, Bang, ini dibangun ulang. Tergeser dari situ. Nah, jadi bangunan baru ini. Oh iya, Bang. Oh, rata-rata bangunan baru di sini, Bang. Oke, kita bisa bersalam, Bang. Ada satu desa itu lanjut. Iya. Yang di mana itu ya? Desa Jo. Sana. Jauh. Kita lewati. Tidak. Lantai. Kenapa itu gambarnya? Ini kantor desa Lolu. Lolu. Lolu, Lolu, Lolu. Kantor Lolu. Kantor desanya, Bang. Desa Lolu, Bang. Desa Lolu, Bang. Sudahlah. Semua ini. Semua, Bang. Kan sampai ini kan sebelah kiri ini sebenarnya kantor Kabupaten Nano. Kantor kota ini. Bagian sini. Iya, kotanya sih gini sebenarnya, Bang. Lantaran dihantam likuifaksi ya, kotanya dipindahkan ke agak jauh sih dari lokasinya Sigi. Termasuk ini sudah ini semua ini. Iya, Bang. Ini ngeri-ngeri semua, Bang. Ini rata-rata orang berani semua ini. Dulu orang berani, Bang. Oh. Di depan sana ada gereja yang masih yang berani bagaimana? Berani tinggal sini. Oh. Iya. Sudah di zona merah. Zona oh merah. Iya gitu. Ada yang viral yang di video itu Pertamina yang terhambur. Ah, ini sini sudah, Bang. Di sini. Coba putar videonya tuh 2018 tsunami Palu yang Pertamina di sini sudah. Ternyata di titiknya paling terparah paling di sini. Parah ya. Sebelah lebih banyak makan korban, ya? Oh, jelas, Bang. Nah, sini, ini, Bang. Berarti bangunan baru semua sudah ini. Iya, Bang. Ini. Bisanya turun aja. Iya, enggak bisa naik memang itu. Saya tadi malam begitu. Bisa aja. Bisa jadi stairs-nya. Ini naik. Bisa naik. Nah. Lagi. Ah, lemah. Lagi. Kedinginan dia tuh lemah. Mana? Pom Pertamina itu. Masih jauh. Apa? Pertamina yang masih jauh. Sekitaran sini dia, Bang. Sudah enggak kentara dia tandanya. Kentaranan udah habis, Terbang ya. Hancur betul. Hancur dia. Ya, lahir sambil selawat ini. Hancur betul. Ini jalur apa sudah? Ini kita kan mau ke UIN ini nih. Evakuasi. Ini jalur evakuasi ketika ada bencana sama, ya. Oh, pernah tanya saya ke sini nih. Kapan, Bang? Sama itu Pak Komandan itu lewat hutan-hutan juga begini nih. Waduh. Bukan cuma ini, Bang. Banyak, Bang. Hutan nane, hutan Kota Palu, apalagi namanya Jawa. Itu. Bang. Jauh Kota Palu ini. Oh, iya, enggak. Sudah sih gini, Bang. Iya, mirip-mirip, Bang, ya, mirip ya.
Sebuah hutan. Apa itu tinggi? Gunung apa itu sudah, Jo? Sojol itu. Bukan, Bang. Itu tempat tambang emas di Kota Palu itu, Bang. Yang namanya... Aduh, nggak kelihatan sudah, Jo. Apa lagi namanya? Salah, kita di mana-mana. Itu, Bang. Iya, ah. Harusnya siang. Jelek sudah konten ini karena malam, Bang. Saya nggak bisa kasih lihat kalian ini. Mudah-mudahan senior ada waktu senior. Hah? Kalau belum ambil lagi 3 hari mudah-mudahan tidak ambil. Amin, amin. Hari Minggu kita kan libur toh, kita keliling lah ya, jogging ceritanya Minggu pagi Minggu ceria ya. Ya pokoknya bengkel ya. siap tutup selama seminggu ya selama di luar dibagi pagi lebaran nanti. Iya deh. Jalur evakuasi semua ini. Evakuasi, Bang. Mantap. Tuh, murah tanah kalau di sini. Murah, Bang. Karena dulu tidak ada yang ambil, Bang. Lantaran habis lingkungan sih, dong. Oh, iya. Calung, bikin mau ke rumah di sini kau. Bawa langsung saja istrimu. Satu kali terjadi tsunami itu. Likuifaksi blend ya. Oh iya deh. Tanahnya yang bergeser. Katanya ada pohon kelapa bergeser ke rumahnya orang. Itu sudah jadi miliknya. Sedangkan tower saja bergeser. Berarti ini yang dibilang satu kampung bergeser itu. Ini Mikapang. Ada yang di sana yang di mana itu? Itu sana kota kedua. Itu sana kota sana. Sana lihat yang lampu-lampu itu. Oh itu. Itu kota kedua itu. Oh. Itu yang dibilangin. Sigi. Oh, itu yang kita mau datangkan itu di sana itu. Ya, kita ke sana itu. Ke sana. Iya, Bang. Dekat. Saya matikan dulu saja ya. Iya. Supaya enggak terlalu. Oke, selamat datang di kampus UIN. Berapa ini, Kak? UIN 2. Termasuk depan kampus. Nah, ini depan kampus. Nah, ini nanti Algibar di sini nanti, Bang. Ini kampus. Ya, kampus UIN yang 2. Kampus 2-nya UIN Palu, Bang ya. Ini, Sulawesi Tengah lah. Ini gerbangnya, Bang. Nanti Algibar di sini. Nah, nanti kita buka fotokopi dekatnya itu apa itu? Bisa masuk enggak? Bisa masuk gak? Tidak bisa. Dikunci. Tapi bisa kita masuk. Bisa foto-foto. Iya. Sekalian bawa mobil. Oh, enggak bisa. Tutup ke barak. Oke, ini kita sudah sampai, Bang. Wah, baru sampai Kota Palu kan? Plat Makassar toh. Kita dari Makassar ini, Bang. Kelihatan? Kelihatan lah, kita pakai lampu, Jo. Oke, selamat malam. Sudah berapa kali ke sini? Untuk menginjak ini satu kali, tapi lewat-lewat sering. Iya, Kak. Rencana pembangunan Algibari. Oh, depan, di sana. Depan, Pak. Oh, untuk mantap. Keluar. Mantap. Pertama 10 kilo depan. Apa lagi itu? 10 kilo dari. Bos pas sama di mana nanti tokonya? Di belakang mana? Ayo kita masuk kampus kita. Kalau saya ini kan UIN. Iya. Saya kerja sama sama Pak Hamdan nanti. Oh begitu. Amin. Pak Hamdan ini kan? Oh di Makassar. Oh, baru berpegedung di. Baru rektor lah. Itu kampusnya, Bang. Bisa masuk ini kan? Bisa lah. Oh masih ada. Aman, Bro. Ini. Masih aman, ada security sana. Mana? Ayo masuk, nggak apa-apa. Ambil lano dokumentasi. Bang, ternyata bos Algifari takut, Bang. Takut, Bang, menghargai. Ini sudah malam. Ada korengnya kah? Ada. Apa? Oh, korengnya. Aduh. Lupa ini. Ada lighting. Ini kan suasananya, artinya di depan kampus masih peluangnya 100%. Fakultas Tarbiyah. Mana? Ini. Oh, ini Fakultas Tarbiyah, Bang. Enggak kelihatan. Enggak bawa senter tadi. Di Fajar senter, Bang. Nah, ini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bang ya. Universitas Islam Negeri UIN. Dan di depannya masih kosong, Bang. Dato Karama, Palu. Dato Karama. Apa itu, Bro? Dato Karama, Bro? 5 tahun ke depan. Nama sultan yang ada di Kota Palu. Oh, nama sultannya Dato Karama, Palu. Dato. Bawa Islam ke Kota Palu. Jalan Poros Trans Palu, Palu, Palolu. Bro, Palolu, Bro. Desa Pombewe. Entah ini, Bang, kita sudah sampai, Bang. Iya, kita enggak pakai kemarin. Waktu ke vaksin nih. Mana korek, Bro? Mata sudah rokok, Bang, Bro. Hai, kita lihat Pajero dulu, kita cek. Tangkinya,
Sudah kalau tua dia ke Donggala nanti. Nah, ini sebetulnya kegiatan kita ini enggak direncanakan. Jadi seperti inilah konten kita, kumpul sama para bos-bos Kopi Center. Yang ramai itu lampu masih sih gitu. Iya, sih gitu. Tahan nun calung. Ah, kau nanun jalan dekatnya. Ini gelap. Itu terang di sini. Iya lah karena cahaya, Rek. Tapi kalau kuperhatikan dengan adanya kos-kosan tidak lama lagi dipakai. Ntar nanti nih. Oke, bagi teman-teman yang mau membangun usaha Kopi Center, jangan lupa lihat lokasi UIN Dato Karomah. Keren di situ, keren. Kedua. Dapat itu. Bicara sudah. Coba kita tanya nih Bos Algipari, di mana kira-kira nanti posisi Kopi ya, Center Algipari Tuhan, kedua? Tuhan kasih kita rezeki yang banyak ya, kenapa tidak? Di mana nanti? Pas di dekat pintu keluar. Mana pintu keluarnya? Pintu kan? Masuk. Ini sama, Bang. Oh, ini masih macam Pertamina. Oh, ternyata ini belum aktif. Belum aktif, Bang. Rencana 2 tahun ke depan sudah digunakan karena beberapa fakultas belum berdiri. Oh, iya. Salah satunya Saintek. Oh. Ada, Bang, yang kuliah cuma ini untuk sementara fakultas kejuruan. Jadi nanti kampus yang di sana ya, dinonaktifkan. Enggak, Bang, tetap berjalan. Mungkin antara pas S2-nya. Oh. Bagaimana? Kan? Berarti ini yang diutamakan, Dek, seperti UIN yang di Makassar ya, gitu. Yang sama. Kebetulan saya dari UIN juga. Iya. Alumni. Saintek 212. Dan Kangko. UIN ternyata alumni. Beres. Kayaknya dia sudah endorse ini kayaknya. Berapa bayarannya kemarin ini? Aduh. Bagi dua ini. Nah, sebetulnya kalau di sini bagaimana prospek untuk Kopi Center? Wah, menurut sangat Bos Algipari ini. Peluang besar bersaing di sini. Ya. Jelas terbuka kan. Kita bisa hitung cuma yang ada paling 3 di sini fotokopi. Nah, selain Kopi Center, usaha di sini banyak, Bang, seperti laundry, kos-kosan. Dan yang tak lupa pula ini air galon. Makanan, air galon. Saya, Bang, selain itu jual chip. Jual chip. Penting. Mantap. Itu. Laku keras itu chip. Oke. Coba buat Algipari. Pas sama. Buat usaha air galon, Bang. Air galon. Ya. Masih saya butuh minum. Masih isi air galon, Bang. Ini kentara. Biasa itu kalau airnya enggak jalan dia pakai mandi itu air galon. Oke. Tapi ini kentara sekali. Takut ada saingannya kalau buka Kopi Center ini, Bang. Algibar sudah suruh pakai ini. Oh, gitu. Jadi kita bikin usaha baru lah. Kebetulan di bawah situ ada kandang, saya pernah datangkan. kalau di Rayuris tetap peluang. Peluang. Ini kampus, Pak. Betul. Peluang besar, peluang. Cuma mungkin jangka panjang lah. Betul. Pastinya. 5 tahun dari sekarang ya, lah. 5 tahun mulai dari sekarang ya. Dari sekarang ini lah. Ini masih start dari sekarang. Enggak, ini kalau sebelah kanan kiri mutar. Berarti mentok di situ. Sama depan kanan mutar. Oh, saya kira tadi ini seperti UIN di sana rame-ramenya. Oh, tidak, Bang. Iya. Ini UIN lokasi 2. Mantap, Bang. Prospekan bulan, Bang, gelap ya. Karena Bos kita kira penduduk sunyi. Di belakang sudah ramai. Ayo kita ke sana. Ayo. Ada kah? Ada. Berarti luas berapa hektar kira-kira ini? Hah? Lokasi ini UIN. Ada sekitar kalau enggak salah 52 hektar. 52 hektar. Mana lu sama Untat? Tapi kayaknya salah deh. Kalau enggak salah tuh. Jangan lupa ke thumbnail nanti, Bang. Oh, jelas. Oke, kita lagi jalan lagi, Bang, ya. Ya, Bang. Lagi ditekan sekali thumbnail ini. Iya, wajib. Oke. Senior? Kita menuju ke apa, itu, perumahan. Kenapa muter ke situ? Saya kira ke sana. Tidak, di sini pintu masuknya, Bang. Kukira mau ke tanahnya, ada dulu ya. Tanahnya masuk. Jangan sebut merek. Sensor. Tanahnya, Bos. Biar sudah. Ini the real. Di Rayuris enggak ada dikat-kat, istilah dikat-kat. Yang jelas tidak ada unsur bagaimana-bagaimana, Bang, ya. Kira-kira kita lurus-lurus saja. Nah, sudahlah. Nanti kita lanjut di perumahan, Bang. Enggak tahu perumahan apa itu, Bang, ya. Bisa terbang ada, ke sini. Ada berapa rumah di dalam yang kita lihat, ya? Oh, luas, ya. Rumah ini kah? Rumah kayak kota sudah ini. Rame ini, Senior. Tuh. Kapan kita lagi bisa begini, Senior? Iyalah. Tinggal di Palu.
Rame ini tahu. Lampu jalannya itu. Lampunya. Banyak sekali lampu. Iya kalau lorong-lorong rumahnya orang tuh. Oh. Kayak sudah terblok-blok. Palu ini bos. Sigi nih bos. Sigi bos. Oh ternyata di Sigi. Nah ini apa ini? Ini Tugu Selamat Datang di Kota Blitar. Oh ini. Center coba. Thumbnail dulu. Thumbnail. Iya. Oke, kawan, kita lanjut ke tempat kedua ini. Kita menuju ke belakang kampung dan kita dapat. Oke. Nah, apa ini? Saya mau baca dulu nih, kawan. Maju-maju nih, depan maju. Ini yang di atas. Oh, Huntap. Huntap. Maju, Huntap. Rabun-rabun sudah ini. Huntap apa ini? Sama Huntap-Huntap. Kayaknya itu bagus ini. Oh, Untap Pampewe, Bang. Ini Untap Pampewe, Bang, ya. Oke, selamat datang di Untap Pampewe di Parigi. Iya. Parigi kah? Sigi. Bro. Sigi. Oh, Sigi. Sigi. Mantap. Saya jalan kaki saja, Bang. Situ di tengah, Senior. Di tengah situ. Di mana? Itu view-nya gagah. Hah? Itu gagah di jalanan. Nah. Ini jalan apa ini, kah? Jalan apa ini? Perumahan apa? Pembangi apa? Saya kurang tahu juga, Bang. Yang jelasnya ini enggak tahu ini jalan apa, Bang. Ini hidup mati ini kita di Sulawesi Tengah sudah ini. Hidup dan mati di Sulawesi Tengah. Mantap sekali di sini peluang untuk usaha. Mantap. Pegang kameranya itu. Canggih memang. Kemudian di mana? Saya enggak tahu ini, Bang. Karena kameramen sambil nyetir skill dewa memang ini. Kameramenku sambil nyetir, Bang. Yo, hebat. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Ada asuransi, Bang. Hati God, Bang. Mantap. Oke, kayaknya kita harus masuk mobil lagi. Iya. Itu sana Kota Palu, Bang. Itu, Bang, cepat itu. Dari 9 bulan yang lalu udah pernah pagi, Bang. Saya lagi, Bang. Baru keluar di malam. Aduh. Oke, lanjut kan. Lagi. Kalau ndak kuaja ke sini. Mana ada mau. Sana Kota Palu dia cantiknya. Bagus ini nah. UIN besar itu nanti nah. Apa saya bilang dari kemarin kan nah. Kalau kampus UIN. Keren itu seandainya siang Saya bilang memang dari kemarin tuh. Saya tanya dari kemarin. Oh, ini jalan poros masuk ke perumahan. Oh, ini belakang kampus ini kah? Iya, belakang kampus ini. Oke, Bang, ternyata ini jalan selebar ya, ini itu berada di belakang rame. Kampus UIN ya. Ini UIN 2. Pembangnya saya apa saya kurang tahu itu ya. Pombewe. Ya, Pombewe. Nah, ini perumahan. Nah, berarti perumahan di bagian sini deh, ini lagi gagahnya view-nya perumahannya. Wah. Enggak ada itu laut itu, Bang. Enak ah, bagus ini sebenarnya. Sekali kita keliling ini di perumahan ini, Bang. Betul di desain memang. Iya, Di. Kita keliling sebentar ditanya. Pasti murah-murah kapan di sini perumahan? Berarti paling bagus ini bikin tempat ini. Jangan depan kampus ini, Pak. Iya. Itu iya. Tadi yang kos-kosan, targetnya yang kos-kosan. Kita kasih berhenti dulu di situ. Sisanya depan kampus. Pokoknya tahun depan kali sudah kiper dua di sini. Iyalah, bagus ini. Cari memang mulai sekarang senter-senter, Pak. Iya, Bang. Pasti murah sih, Nordi. Pasti murah lah. Iyalah. Dibandingkan dengan depan Muntad. Iya. Pasti murah sini lah. Bagaimana kita lanjutin atau no? Lanjut itu rendi? Iyalah. Jangan keliling ke sana aja. Gak sampai dia pulang. Iya. Yang penting ada MV. Badorong gitu. Oke, Bang, kita lanjut lagi. Nggak tahu saya mau dibawa kemana, Bang. Oh, tenang, Bang. Saya ini baru pertama kali injak. Saya tidak menyesatkan, Bang. Kedua, Bang. Oke. Pokoknya sore nanti kita ke sini, Bang. Oke, jalan-jalan mantap. Mantap. Kok ada nih mobil besok sore? Iyalah. Gaskan. Kita sudah masuk daerah Veteran. Ini Veteran. Ini tempatnya dalam. Veteran. Nah, di dalam situ. Iyalah. Yo. Untung itu tadi bisa. Ada deh. Jual mobil. Ya mau 1000. Ditanya diam mobil. Tadi sendiri. Ya, ini kan di parkir. Ini kenapa banyak sekali parkir? Saya bilang Veteran. Bukan Veteran cintaan ini. Di pelabuhan itu. Pernah masuk sini, Bang? Tidak, Bang, kebetulan saya kamera tidak, Bang. Kalau di belakang kamera ya, Bang. Di sensor, Bang. Enggak tahu bos pas sama ini. Sampai didengar.
ditonton yang paling ramai depan. Kenapa enggak di pinggir? Ya belum. Itu tadi satu orang pas masuk saya bilang itu sana Peter. Ini langganan-langganan sopir, Bang. Ini nostalgia dia, Bang. Salam masalah lanjut toh. Tapi ada pesantren itu. Astaga. Pesantren. Kita cari fotokopi tuh. Ali yang ada. Kita cari fotokopi tuh. Kenapa fotokopi ajaran? Maksudnya lah kamera ini. Karena fotokopi bisa membahas segalanya. Iya. Baik dan buruknya bisa dilihat dari fotokopi. Berubah tema ini kurasa ini. Pendek sekali tempat. Tenang, Bang. Belum. Oh, belum. Iya, Bang. Oh, ini baru-baru, Bang. Baik, Bang. Kita belum. Sana depan belum itu lihat. Pusatnya sana ini. Lihat penampakan. Sana. Ini konten hiburan nih, Bang. Lama kita ini mau foto. Lama kita enggak begini-begini, Bang. Yang ribut enak-enak masuk ke saya itu. Ayo. Ais. Noise ki suara. Noise. Saya enggak nyih, tapi anak-anak ketawa iya. Kebutuhan ini, Pak. Kenapa banyak? Kan di sini tempatnya dalam nih. Hei, kiri kah? Mana mereka? Hei, apa ini? Pondok. Bukan hotel. Belum. Wisma. Usaha begini kenceng. Tidak ada matinya. Macam-macam nanti saya kalau kaya. Ah, tidak ada munculan nih. Orang tiga ada. Banyak pelanggan nih. Banyak. Nyonya anak gua cari ini nanti tidak muncul lagi. Ini 168. Oh iya iya ini. Anak tahu kan gue bilang baru start. Menganggap mi finish. Masa. Jadi ini yang parkir-parkir itu. Justru masuk mobil. Oh jelas. VIP Pak, dikenal ini mobil. Itu sana. Tunggu dulu, cari teman dulu, Bu. Woi. Senior. Kamera tidak. Mana gini? Dong, ada yang anak kah? Oh, duluan cowan anak eh, ada mi? Lumpi. Depan pendek. Halo. Telepon dulu. Halo. Antar kok. Halo. Di mana ki? Di rumah. Mana? Tuh. Gelap sih. Cuman banyak luas di dalam anu. Itu gue pengen coba ada satu picture sponsor. Gue lupa istri di rumah. Saya pura-pura telepon. Pura-pura telepon saja. Dah betir ya. Sehingga semua tuh orang di sini. Kenapa gue takut? Nabi ini aja. Ya, mau kamera. Oh, tidak. Ini. Bajir semua. Wah, lain saya nak kira main game. Belum bola muntah jam ini. Oh. Kencang-kencang nih ya. Apalagi ini kan namanya? 168 senior. Oh, kodenya itu. Iya nih, tim senior. Yang kayak di pelabuhan yang oh. Ini berkelas. Tapi kayak ini apa enggak apa parkir. Ya, Akbar tadi cobaan dia aja ki. Sponsor ki. Ujilo parkir. Tunggu dulu. Enggak, itu di sana di pinggir jalan. Ini pelanggan semua ini ya? Iya. Masuk pi orang. Orang-orang besar. Mau masuk, mau coba Nasr. Kalau Nasr bilang sponsor 500-nya habis satu picture. Terpaksa. Enggak kayak dia. Oh, iya, saya kira di pinggir jalan. Oh, pinggir jalannya di sana pada depan Hino. Kelas-kelasan iya kayak ini oh ini kayak anunya Nusantara oh ini, begitu yang mana tuh iya yang lebih keras daripada itu yang Petron no. Oke okay. Kelas-kelasan ini siap iya kelas-kelas pejabat mau pijatnya yang paling wow depan situ. Oke okay, kita lanjut lagi Bang kita baru dapat titik-titiknya bahaya. Saya cuma diajar nakal Bang sekali-kali. Sebenarnya ini mukanya banyak. Ini enggak ada. Main salah. Allah kita istrinya. Allah. Allah.
lagi. Aman, kita masih bujang, Bang. Aman. Kita sebenarnya enggak takut, cuma menghargai. Singkang aja. Bahasaan, pengelaan. Bahasa cari aman. Oke, kita cari lagi, Bang. Penampakan-penampakan kupu-kupu malam. Tentu kupu-kupu. Tadi baru-baru pintu gerbang satu ini mau masuk ke tujuh ini. Pintu utama depan, Pak, sabar. Pintu utama depan. Tapi tolong ya, muka di crop. Iya, jangan saya muka tahu sih. Tapi saya tidak yuri sini ya. Coplot kesembunyikan saya ini, jago publik. Itu gerang-gerangan saja. Ah, kalau saya gaskan saja. Ini kenangan mahal ya. Mahal. Kenangan mahal. Karibut sekali, Nas. Baru kita mau masuk, ditangkap kita. Eh, jangan lalu aku ketawa sebentar. Udah sampai di gigi gandreng, gandreng gitu. Di mobil. Terlalu tapi kurang nyaman. Tapi pengalaman itu. Nah, belum di kami ya lo. Pakar dulu. Kalau dia mau dia energi no. Surya Agung, mau beli ini. Ayo, ini. Astaga, ditunduk ini. Astaga, kenapa ditunduk? Tunjuk tahu. Yang mau kori. Sedangkan memang anu 40.000 sih teh. 40.000 ke 30.000. Nah, ya Miki, mau pintu masuk. Be, ini macam tondo ini tapi bukan. Masuk eh. Siapa datang ke sini, bos kah? Masuk mobil ini. Oh, bayar ada palang. Di luar saja, Pak. Enggak bisa, harus. Harus masuk. Oh, malam. Ya, sudah. Aduh, enggak lagi taala calon nih. Berapa? 10 ya. Sebenarnya weh, mengecil dulu. Hah? 2.000. Enggak. Ada mana? 7. Mana 7.000. Ini nih, 3.000. Astaga. Betul-betul mana? Oh, 100 itu. Hah? Kontrol. Kenapa merah? Cukup gitu. Contoh. Oh, iya. Iya. Em. Nah, dari Makassar kan wajah begini. Ada Bang. Tapi lagi ketar orang mau jalan-jalan. Yang korin, korinnya yuk nasrun kah? Inasr suruh jangan cerita sudah. Ibu musik kok kau harus geleng-geleng kepala ini. Di mana ke karaoke ini? Ini boleh tak lari kalau? Jangan sampai lah, tuh campur ke laut sudah gitu. Observasi, Pak. Nampak dari luar ya. Nyasar ini kita ini.
Belok. Ah, belok mana? Oh, belok sana. Oh, ini. Astaga. Ambil ancang-ancang dulu deh. Tunggu dulu, udah kuliah di situ. Gak bisa ambil. Dari luar kelihatan enggak aja. Dia tahu. Tidak juga. Tandanya. Oke. Okay. Hai, baru terang. Wih, pemandangan keren. Apa komentarmu, Cak Long? Iya, kalau begini. Nah, ada Pak Busuri dia. Speechless saya ini. Pengalaman total. Pengalaman pertama Anda singgah aja kan. Kelihatan enggak dari luar dong? Harus kenal atau wawancara mah dan kuriwan. Kopi naik sedikit. Kopi naik kacaku. Kenapa? Kacaku. Minum kaca lu. Jangan gua ketawa. Gua ketawa, jangan ketawa, jangan ketawa. Rawan kalau ketawa. Yang mas ini DC, DD. Belum ada target ini, jadi belum pikir bisa wawancara. Lebih parah daripada veteran ini nih. Waduh, wancar. Nah. Tatu tuh nih jalan. Panas kena HP. Salah masuk. Ini jelas juga. Dah jangan kau gore cak dong. Atau tu yang bilang malam mah ni. Ada dicundit. Ada netel sabu-sabu. Nanti malam itu. Siapa bilang? Oh, lorongan ini, lorong tu. Awal-awal bensin mendorong. Jelen agak sus nih itu. Biar Mas Ena Bombay Fajar. Sana. Satu desa. Nah, kita ngerekam terus dah kok goreng. Terima kasih. Ini kau cina aja. Hah? Supaya enak saya begini aja nanti. Iya. Dia sudah kotor ke mobil. Saya itu simpan kamera biar fokus. Masalah orang tua. Rombak kandas, tidak nak kandas.
Cuma jalan terlalu pendek. Karena masuk mobil sini. Ini. Ini apa yang ditanya? Ini yang pinggir-pinggir. Nah, itu tanya. Bajar. Nah, Bajar. Tanya kok. Terus terang tersendat minum mobil. Keluar mikit. Oke. Okay. Ini kita baru tiba, kawan. Nah, ini lagi pembongkaran lagi pastinya. Untuk menjaga kecurian. Kita aja cabut lagi akhirnya, Bang. Ini masih panas mobil. Kita baru tiba. Ya, itulah perjalanan kita hari ini. Ya. Mungkin pengalaman pertama lah selama 9 bulan di Kota Palu, Bang. Kita jalan-jalan. Kalau nak buka juga? Tidak. Oh, biasa sama kita. Kalau ada double-nya? Kalau ada. Tidak bisa. Oh, begitu. Selesai. Selesainya bagi anu. Kalau serepnya? Hah? Serepnya? Kunci serep? Ada dua kuncinya. Oh, dua kunci apa? Misalnya dua kunci sama di. Misalkan ada. Oke, okay. Oke, okay, Bang. Jadi mungkin seperti itu video kita. Buka. Oke, okay, mantap. Gokil. Buka.